Halo pemirsa setia Vibis News, berjumpa kembali dengan Asido Situmorang dalam program Vibis News Dialog and Opinion. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Pandu Syahrir, Komisaris Bursa Efek Indonesia. Apa kabar Pak? Baik. Bersama kita juga hadir Ibu Slasti Panjaitan, Coordinating Partner of Wealth Planning Service at Vibis Consulting Group. Selamat siang Ibu Slasti. Selamat siang Pak. Asido. Juga hadir Bapak Riki Ferlianto, Managing Partner Vibis Consulting. Selamat siang Pak Riki. Selamat siang Pak Sido. Saya udah ikuti juga mana itu stakeholders-nya ya, mau OJK atau mau BI, mereka membangun satu infrastruktur atau karpet merah lah ya untuk membuka peluang-peluang yang lebih baik gitu untuk startup ini masuk ke jadi emiten kita. Pak Pandu nih di Dewan Komisarisnya kan fokusnya ke sana nih ya. Gimana nih udah setahun? Jadi Juni-Juli kita mulai, saya diminta ditunjuk oleh OJK untuk menjadi komisaris di bursa. Pada saat itu memang ada beberapa target, tapi target utamanya sebenarnya satu adalah mencari perusahaan-perusahaan besar untuk mau melisting di bursa. Dan terus nomor dua adalah untuk menambah juga jumlah investor yang ada di bursa juga. Jadi sebelum COVID itu kita mungkin ada 1 juta, ntar Amalia bisa share kali ya presentasi. Sekarang tuh kita udah lebih dari 6 juta dalam waktu 1 tahun. Jadi itu peningkatan mungkin hampir 4 kali lipat. Iya. Nah itu salah satu. Nah di situ memang banyak urusan soal edukasi. Jadi saya fokus dulu yang kepada anak-anak yang datang. Karena yang datang itu rata-rata 75% itu di bawah umur 28 tahun. Jadi anak-anak muda. Nah, maksudnya datang itu apa tuh? Yang masuk ke dalam bursa atau berinvestasi, mulai belajar investasi di bursa. Jadi yang punya single identification, satu ID di bursa. SID ya. Iya, jadi makanya karena banyak sekali anak-anak muda yang masuk, ya kita harus berinvestasi juga dengan mereka. Nah, salah satunya memang sosial media. Jadi kita banyak fokus melalui sosial media pada para influencer, bagaimana untuk caranya mempelajari saham, belajar tentang saham dan seterusnya. Itu kita banyak lakukan lah, ya kan. Nah itu satu. Yang kedua secara garis besar juga adalah perusahaan-perusahaan teknologi dari sisi company, yaitu menarik karena kan pada tahun pertengahan tahun lalu dibilang apa bisa perusahaan teknologi IPO di Indonesia, apa mereka besar dari sisi fundraising. Kami ingin meneruskan, ini kan baru 1 tahun nih, masuk 1 tahun. Track record-nya kita bisa ada perusahaan seperti Bukalapak IPO. Nomor dua kita pertumbuhan SID yang sangat besar kepada anak-anak muda, ya kan. Jadi itu juga sangat besar. Nah sekarang challenge kedepannya adalah kita mungkin ada IPO-IPO berikutnya cukup besar seperti ya, yang mungkin bisa dicek di internet lah. Goto yang disebut-sebut, kita lihat lah itu. Nah itu akan sangat, yang menurut saya bisa mungkin mengalahkan rekornya Bukalapak, bisa aja ya kan dari sisi size. Nah itu challenge kita karena memang antusiasme retail itu masih sangat sangat besar. Ini contohnya lah, total number daily investor 5,6 juta. Ini menarik juga di sini kalau Anda lihat adalah investor trading composition sekarang 60% adalah retail. Besar di sini. Jadi kita juga makin lama tugas kita ya, seperti ngomong sama Bapak Nenju ya, kita harus bisa berkomunikasi ke publik. Ya kan, bagaimana cara menilai satu perusahaan, bagaimana cara menilai saham, gitu-gitu loh. Karena ya lewat Zoom atau lewat Instagram kita komunikasinya sekarang begitu dan sekarang serba instan. Jadi kita juga harus tahu itu juga. Jadi cara kita mendekati kalangan milenial ini banyak berubah lah, bisa dibilang. Jadi itu sih kurang lebih ya kalau ditanya perbedaan tahun lalu sama tahun ini. Dan kita lihat di total IPO kita yang terbesar loh di ASEAN. Jadi ini kita go through the presentation deh. Jadi ini kita yang mungkin yang terbesar di ASEAN selama tahun 2021. Nah mungkin next slide-nya. Dan ini dari sisi startup aja, Indonesia tuh yang paling besar dari sisi contoh. Nah kalau lihat nih unicorn top 30, Bukalapak aja sekarang udah rankingnya mungkin lebih tinggi ya. Udah salah, bukan 30. Kita, nah ini Bukalapak top 15.
Nah, kalau kita lihat nanti Gojek atau Tokopedia IPO, itu bisa nomor 2 di seluruh Indonesia untuk perusahaan listing. Jadi cukup besar ya. Kan rencana IPO Big Tech ini pasti ada suatu harapan besar. GoTo menjadi perusahaan rintisan dengan kapitalisasi pasar terbesar, setara 261 triliun. Kemudian ada JNT Express, 113 triliun. Kemudian Traveloka, 39,87 triliun. Jadi ini untuk OJK sendiri menyatakan akan ada unicorn dan dekakorn yang berencana melakukan IPO ini ya Pak. Jadi kira-kira arahnya nih sebenarnya kalau kita lihat apa harapan pasar modal dengan meluncurkan IPO Big Tech ini Pak, momentum ini. Ya menurut saya tuh positif aja, menurut saya kan apabila itu ada, itu kan refleksi juga kepada ekonomi Indonesia. Ya, ekonomi itu. Indonesia kan makin besar di ICE namanya, apa, di ICT, sorry. Jadi teknologi itu menjadi become more and more important component. Jadi malah menurut saya harus kita ada, kalau saya begitu. Jadi karena untuk bisa juga to reflect Indonesian economy secara keseluruhan. Kalau Anda lihat 5 tahun terakhir, investment terbesar FDI dari mana? Semuanya sebagian besar teknologi. Demikian program VBIS News Dialog and Opinion untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Sukses selalu, selamat berinvestasi. Salam VBIS.